aku tuh lupa ngasih makan labi-labi, jadinya malam-malam aku kasih makan tuh temen-temen. Di sini labi-labinya di situ. Nah itu cepluk 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 cepluk, ngapain itu lady? Itu sedang makan ya. Aku tuh lupa. Tapi tetaplah aku kasih makan dia. Ah, di situ ada tawon. Tawonku di situ ya, teman-teman. Aku takutnya kalau tawon gede itu anu, apa sih yang ganggu di situ. Ya Allah, pohon purbaku sampai setinggi itu ya teman-teman. Ini sengaja aku tanam di depan kamarku ya teman-teman, supaya menutup jendelaku. Kan jendelaku ini nggak bisa dibuka. Oh bisa, sebenarnya bisa dibuka. Jendela kamarku tuh ada berapa? 6 ya teman-teman. Sebenarnya enak loh di tempatku tuh, bangun tidur ada teman, dibuka dulu masih ini ya, sekarang mau dibuka ada tawonnya di situ. Tuh rumah tawon ya teman-teman, jadinya pernah tuh tawonnya sampai masuk ke kamarku kan, takut aku disentup sampai ini kamar ini ku ya teman-teman. Apa ini, udah aku matiin lampu sana, nggak banyak-banyak aku kasih lampu belakang juga mati loh teman-teman. Suasana malam di sini teman-teman. Hei, rumahku ini perlu pengecatan lagi. Itu yang atas tuh belum jadi teman-teman, masih harus diperbaiki. Maksudnya itu belum aku kasih keramik untuk terasnya atas tuh, belum aku kasih keramik ya teman-teman. Itu aku tadi tuh kresekku aku ngasih makan tadi malam-malam, jadi aku cek ya. Ini juga waktunya ngasih ini bersih-bersih sini nih. Tuh pohonnya sudah sampai ke tanah. Besok ah. Dan ini teman-teman, di depanku tuh bengkel kayak gitu. Gitu tuh. Nah, bengkel. Jadi tuh ya kadang-kadang bunyi-bunyian itu ya wajar lah. Subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullahaladzim. Banyak-banyak istighfar ya Allah Gusti. Subhanallah. Itu bulan ya. Itu bulan loh teman-teman. Bulannya bersinar di depanku. Cahaya rembulan. Semalam. Aduh. Ya Allah, apa iki? Apa iki? Ambune kepek. Anu, tengik apa jenenge? Ada binatang yang masuk ke bajuku, masyaallah ambune rokok mambu. Nah, itu teman-teman. Itu bulan ya, teman-teman. Bukan lampu ya, itu bulan. Jadi tadi habis hujan, terus kok ini bersinar bulannya ya Allah. Ini aku di pagar gue ya teman-teman. Nah itu dia malam, suasana malam. Aku ngasih makan labi-labi. Rumah atasku tuh kemarin tuh ada loh lampunya, saya kira ya nek belum mati. Islah mboh ya semua ini. Yaudah ya teman-teman, bau ini ada binatang yang masuk ke bajuku, kayak yang baunya nggak enak gitu loh. Ah, ini masuk kemana? Ini masuk ke kaosku, ke dalam ambune pol. Nih, udah ya teman-teman ya, video aku akhiri. Dan itu ada bulan yang cantik sekali, indah.